Oke, di sini untuk kalian yang stuck di loading ataupun gagal login setelah pasang loading screen, silakan untuk tutorial cara penghapusan atau pengembalian ke original, linknya ada di kolom komentar, di pin komentar paling atas. Oke, jumpa lagi bersama gue, Faisal Dimul Akbar di channel Akbar ID. Oke, pada video kali ini gue bakal share lagi kalian, yaitu loading screen Free Fire Max versi 2.69.9. Dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai requestan kalian yang di video sebelumnya, yaitu tema dari jedak-jeduk full beat dari Fasuna ya guys. Dan di sini untuk kalian yang mau mendownload file loading screennya, silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas dan untuk websitenya kita menggunakan website Mediafire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys. Oke, di sini tapi sebelum lanjut ke dalam tutorialnya, yaitu ku saranin untuk kalian yang masih menggunakan grafik atau lobby style bawaan Free Fire Max, silakan kalian di sini ganti saja terlebih dahulu ke klasik ya guys atau ke bawaan Free Fire biasa. Untuk cara gantinya kalian klik saja pengaturan lalu kalian ke FF Max paling bawah. Pastikan tuh lobby style kalian memakai yang klasik, kalian jangan pakai yang dinamik. Jika kalian pakai yang bagian dinamik untuk lobby stylenya, yaitu elite pass di bagian lobby akan ngebug menjadi warna ungu ya guys. Jika kalian tidak percaya silahkan kalian coba aja. Dan di sini untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat gue upload video terbaru seputar info-info yang menarik guys. Oke, di sini kita langsung saja ke dalam tutorial cara memasang loading screen Free Fire Max-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam tutorial cara memasang loading screen Free Fire Max versi 2.69.9. Dan untuk tema yang kita akan gunakan kali ini yaitu tema sesuai requestan kalian yang di video sebelumnya, yaitu tema dari jedak-jeduk full beat dari Fasuna ya guys. Dan di sini untuk kalian yang mau mendownload file loading screen-nya, silakan kalian download saja di deskripsi video ini. Untuk filenya berada di paling atas dan untuk websitenya kita menggunakan website Mediafire agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys. Dan di sini untuk aplikasi yang diperlukan sebagai media pengekstrakan file dan juga perpindahan file, kita menggunakan aplikasi Zarchiver. Jadi di sini untuk kalian yang mau mendownload aplikasinya, silakan kalian download saja di Play Store secara gratis. Untuk ukuran dari aplikasi Zarchiver yaitu sekitaran 4 sampai 10 MB-an ya guys. Oke, di sini setelah kalian mendownload semua bahan-bahannya, langsung saja kalian buka yang pertama aplikasi Zarchiver. Oke, setelah kalian buka, tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini. Di sini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi atau file loading screen-nya. Nah, biasanya setelah kalian mendownload file itu masuknya ke dalam folder download. Ke dalam folder download ini biasanya masuknya karena kalian juga mendownloadnya melalui website Mediafire di Google Chrome. Oke, biasanya masuk ke dalam folder ini, silakan kalian cari aja di bagian folder download. Dan di sini punya gua dari folder download ini sudah gua pindahkan ke dalam folder konten. Jadi untuk foldernya gua sudah custom sendiri atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten Free Fire Max ya guys. Ini dia. Dan di sini untuk nama file dari loading screen-nya yaitu loading screen Free Fire Max tema Una full beat ya guys. Dan untuk ukurannya sendiri yaitu 28 MB. Lumayan besar untuk ukurannya karena untuk video yang dihasilkan yaitu 30 detik dan juga apa itu grafik yang dihasilkan sudah HD ya guys, tidak ada burik. Oke, di sini setelah kalian mendownload file yaitu menemukan file yang sudah kalian download, file loading screen-nya, silakan di sini untuk kalian yaitu melakukan pengekstrakan file terlebih dahulu. Untuk cara melakukan pengekstrakan file di sini sangat gampang. Cukup kalian klik saja filenya satu kali, lalu kalian ekstrak di sini. Nah, di sini disuruh memasukkan password. Untuk passwordnya yaitu PW ya guys, huruf besar semua seperti ini. Silakan kalian perhatikan untuk passwordnya. Setelah kalian berhasil memasukkan password, kalian klik OK saja di bagian tengah. Otomatis akan berhasil melakukan pengekstrakan file dan ada folder tambahan. Ini dia folder loading screen Free Fire Max tema Una full beat. Oke, di sini kita buka yang bagian folder hasil ekstrak. Kita buka ya, guys.
Dan setelah kita buka, ternyata ada dua file. Yang pertama file HD atau file loading screen yang mau kita pasangkan. Dan untuk yang kedua yaitu file info ya guys, atau bisa disebut sebagai file pendukung untuk login. Oke, di sini gue contohkan untuk cara pasang yang bagian file info terlebih dahulu. Untuk file info, silakan kalian tekan lama seperti ini, lalu kalian salin. Masuk ke bagian atas, ke bagian loading screen yang ada garis hijaunya, lalu kalian ke memori perangkat. Masuk ke dalam folder Android, paling atas. Lalu kalian masuk ke dalam folder data. Cari yang namanya com.ds Free Fire Mac, ini dia. Setelah itu kita masuk ke dalam folder files, folder content chats, folder kumpul sari, dan folder Android. Oke, untuk file info kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah. Kita centang lakukan sama file, klik ganti. Oke, setelah kita berhasil memindahkan file info, kita kembali ke file yang sudah kita download tadi. Kita akan pasangkan yang bagian file HD atau file loading screen-nya. Untuk cara pasangnya sama aja, cukup kita klik satu kali, kita klik, tekan lama ya guys untuk file HD. Lalu kita salin. Masuk ke bagian atas lagi dan ke memori perangkat. Ke folder Android, ke folder data. Cari yang namanya com.ds Free Fire Mac. Ke folder files, folder content chats, folder kumpul sari, dan folder Android. Ke gameset bundle. Oke, untuk file HD atau file loading screen-nya kita taruh di bagian sini. Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah. Kita centang lakukan sama file, klik ganti. Oke, di sini setelah kita berhasil memindahkan kedua file tersebut, di sini kita langsung saja untuk membuka game Free Fire Mac-nya untuk memastikan apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen-nya. Oke, di sini untuk game Free Fire Mac-nya sudah kita buka. Dan di sini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys. Kita akan melihat, di sini kita akan loading terlebih dahulu. Dan setelah berhasil terpasang, gambarnya akan seperti ini. Oke, ternyata untuk loading screen-nya sudah berhasil terpasang. Tutorial cara pasangnya ternyata sangat mudah sekali ya guys. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga udah tahu apa yang kalian tahu. Oke, see you next video.